Pada video ini, alat yang saya bawakan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2017 akan ditunjukkan. Alat ini dapat merubah energi vakum atau sedotan udara menjadi sebuah gerakan. Seperti yang dapat Anda lihat, vacuum cleaner yang saya gunakan akan digabungkan dengan alat tersebut dan gerakan akan dimunculkan dari proses sedotan udara. Kita bisa mengumpulkan banyak energi vakum atau sedotan udara ini, lalu merubahnya menjadi gerakan. Gerakan ini lalu bisa digunakan sebagai pompa, digabungkan dengan generator untuk memasukkan listrik, atau hal lainnya. Penjelasan lebih lengkap akan saya buat di video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, akan sangat saya tunggu di kolom komentar maupun di media sosial saya. Terima kasih banyak!